kamu hamil? Aku harus gimana? Aku juga bingung, aku takut. Tapi ini anak kamu, Leo. Tina, aku masih kuliah, Tina. Aku belum siap. Ya, tapi kan bentar lagi kamu wisuda, Leo. Ya, tapi setelah aku lulus pun, aku belum tentu aku dapat kerjaan tetap, Tin. Terus maksud kamu? Kamu gak mau tanggung jawab gitu? Kamu gak mau nikahin aku? Gak bisa, Leo. Pokoknya kamu harus nikahin aku. Oke, oke. Aku bakal nikahin kamu setelah aku lulus. Dan setelah aku punya kerjaan. Dan aku pengen punya kerjaan mandiri, Tina. Tapi itu, aku butuh modal. Oke. Aku akan cariin modal buat kamu. Modal buat kamu usaha, tapi kamu harus nikahin aku. Oke. Okay. Jadi benar kamu kecelakaan? Iya. Katanya mau ke kontrakan Kak Tina. Makanya kamu sama orang tua itu jangan suka bohong nih, kualat. Kecelakaan ini rasanya. Mama kenapa sih masih gak percaya kalau aku udah ke kontrakan Kak Tina, Ma? Bu Farida, saya tahu, Bu, kalau Ibu memang sangat sayang sama Tina. Tapi Ibu harus bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah, Bu. Hah? Jelas-jelas yang salah itu kamu. Kamu bohongin saya. Kamu bilang kamu mau bayar kuliahnya Tina 10 juta. Mana? Mana? Gak ada buktinya sama sekali. Saya tidak bohong, Bu. Saya memang sudah berniat untuk memberikan pinjaman untuk biaya kuliahnya Tina, Bu. Tapi kenyataannya apa, Bu? Apa? Tina ternyata sudah tidak kuliah. Dia sudah di DO, Bu. Makanya saya mengurungkan niat saya untuk memberikan pinjaman, Bu. Kamu kalau bicara jangan sembarangan. Tidak suka kamu jelek-jelekin anak saya. Mas Iqbal nggak memfitnah Katina. Itu memang kenyataan. Kalau selama ini, Katina udah bohongin kita, Ma. Kamu berani-berani ya jelek-jelekin kakak kamu. Dia kuliah capek-capek. Tapi kamu malah fitnah dia. Sabar. Saya nggak suka ada kamu di sini. Saya minta kamu keluar dari rumah saya. Pergi kamu. Pergi kamu dari rumah saya. Pergi. Dan kamu, bukannya kamu belain kakak kamu, tapi malah jelek-jelekin kakak kamu. Tina? Hei, Tina, kamu kenapa sayang? Kamu kenapa pusing? Tina? Ya ampun. Lia! Lia, tolongin mama, Lia! Sayang, kamu kenapa, Pak? Ini apa, Nak? Dokter. Ya. Gimana, Dok? Kondisi anak saya, Dok? Menurut dari hasil pemeriksaan tes di laboratorium kami, anak ibu positif hamil, Bu. Selamat ya, Bu Tina. Sebentar lagi jadi seorang ibu. Tolong dijaga kesehatannya ya, Bu. Jangan terlalu kecapean. Tina, Tina, apalagi sih, Ma? Kamu udah dengerin mama dulu dong. Hah? Kamu harus jawab siapa yang bikin kamu hamil kayak gitu. Kasih tahu ke mama. Leo, Ma. Dia harus bertanggung jawab apapun. Malu dong sama warga kamu udah mengandung kayak gini. Ma, mama tuh tenang aja. Leo itu pasti bertanggung jawab. Leo itu laki-laki baik-baik. Dan mama pasti beruntung punya menantu kayak Leo. Kamu bilang beruntung? Heh, cita-cita mama itu kamu tuh jadi sarjana. Tapi apa nyatanya? Jadi selama ini mama ngasih uang Tina buat kuliah itu mama gak ikhlas, iya? Cuma pengen mama senang kalau Tina jadi sarjana. Ma, mama tuh gak pernah mentingin kebahagiaan Tina. Mama cuma mentingin kebahagiaan mama doang. Dengerin dulu, Tina. Mama! Bukan itu, Tina! Leo kemana sih? Kok gak angkat-angkat telepon? Aktif teleponnya. Atau jangan-jangan Leo marah sama aku karena belum siap nikahin aku. Enggak. Pokoknya Leo gak boleh pergi dari aku. Leo harus bisa nikahin aku.
Ini dia sertifikat rumahnya. Aku akan pakai sertifikat ini untuk jaminan ke bank supaya Leo bisa cepat nikahin aku. Kak, ya ampun kak. Kak, sertifikatnya jangan untuk jaminan ke bank, kak. Iya. Nanti rumah kita gini enak, kak. Tidak, jangan kak. Udah deh, kamu gak usah ikut campur. Kakak, awas, minggir. Kak. Ma, mama, ma, Kak Tina, ma, Kak Tina. Kenapa sama kakak kamu? Ada apa? Kak Tina bawa sertifikat rumah. Apa? Terus dia kemana sekarang? Aku juga gak tahu, ma. Mungkin ke tempat pacarnya si Leo. Kita harus susul kakak kamu. Jangan sampai dia gadein sertifikat rumahnya. Ayolah, yuk. Akhirnya aku bisa dapetin sertifikat ini. Dengan sertifikat ini, aku bisa dapat pinjaman dari bank. Dan aku bisa kasih modal usaha buat Leo. Pasti dia akan segera nikahin aku. Aku gak sabar banget mau ketemu sama Leo. Biasanya dia ada deket-deket sini. Sabar ya sayang ya. Pokoknya, setelah aku dapat duit dari Tina, aku bakal kabur. Habis itu kita bakal bersama lagi. Bener ya sayang ya. Pokoknya kamu harus dapat duit banyak dari Tina supaya kita bisa senang-senang, oke? Okay? Pastinya dong sayang. Leo! Jadi gini ya kelakuan kamu di belakang aku? Tega kamu selingkuhin aku? Kamu juga. Kamu tuh harusnya tahu diri. Udah tahu Leo itu udah punya pacar. Kenapa kamu godain dia? Leo itu pacar aku. Emangnya Leo cinta sama kamu apa? Dari awal, niat gue cuma pengen ngorotin lo. Itu doang. Padahal aku udah bela-belain ambil sertifikat ini dari mama aku demi kamu, Leo. Wah, lu udah bawa sertifikatnya ya? Sini buat gue. Enggak. Sini. Enggak. Sini. Jaga kakak kamu ya. Mama gak pantas disebut sebagai orang tua. Mama gak pantas. Karena mama udah membenarkan anak kamu banget sendiri. Mama. Bangun, Mama. Nia, maafin kakak ya. Mama mana? Maafin aku ya, kak. Aku gak kasih tahu Mama. Mama udah meninggal, kak. Aku udah bohongin mama.
Maafin aku, Ma. Maafin aku. Katina. Katina. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.